Hai, selamat datang di channel SMP Budi Mulia 2. Kali ini, SMP Budi Mulia 2 mengadakan wisuda secara offline. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Seluruh peserta mulai dari guru, karyawan, kru yang terlibat, hingga keluarga dan wisudawan yang hadir diwajibkan melakukan tes chinos ya. Dan Alhamdulillah, seluruh peserta yang hadir dinyatakan negatif COVID-19. Penasaran seperti apa acara wisudanya? Yuk langsung aja, check this out. Bapak Ibu sekalian, yang video yang kami putarkan adalah video pembelajaran selama wisudawan dan wisudawati kita hari ini menjalani proses pembelajaran di SMP Budi Mulia 2. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan wisuda SMP Budi Mulia 2 tahun ajaran 2020-2021. Ini wow, wisuda yang kali ini ada wisuda yang super spesial karena hari ini kebetulan kita, dengan hujan juga ya ini. Iya, diberkahi dengan hujan oleh Allah ya. Semoga hujan ini memberikan banyak bermanfaat ya, berkah juga untuk kita semua. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat. Semoga semua yang hadir di sini walaupun ini sejuk, iya. Sejuk apa dingin-dingin gimana gitu Miss Dewi. Dingin gimana iya. Gitu ya. Dalam keadaan sehat semua dan masih dalam kondisi yang semangat untuk mengikuti malam ya, ini, mengikuti ya. Rangkaian acara pada malam hari ini. Selamat datang Bapak Ibu yang baru datang, monggo silahkan menuju ke meja yang sudah ditentukan. Disediakan. Jadi malam ini
wisudawan dan wisudawati kita itu sudah mendapatkan undangan yang di dalamnya ada nomor meja, kemudian di mana lokasi parkirnya. Nah, oh, sedetail iya. itu loh iya. kita menyiapkannya ya. Wow, berarti itu kemungkinan untuk bertemu antar keluarga yang lain itu enggak kerumunan ya, Miss Dewi ya? Tidak, insya Allah tidak berkerumun gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah ditentukan. Karena kita juga sudah mendapatkan izin dari Satgas ya. Dengan catatan. Catatannya apa banyak itu? Banyak sekali, yaitu satu, harus tetap menjaga jarak. Yang kedua, harus tetap memakai masker. Ini saya sampai tidak... Saya lepaskan. Enggak berani lepas ini sampai. Ya, Pak Satgas boleh dilepas enggak ini? Mana Pak Satgasnya udah datang belum ya? Kita jaga jarak loh di sini loh, Pak. Dari 5 meter belum? Udah ini. Udah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di meja Bapak Ibu sekalian ini sudah ada hidangan berupa makanan kecil dan minuman yang bisa dinikmati. Jadi Bapak Ibu, kami meletakkan di situ bukan untuk di hanya dilihat saja. Ya, monggo bukan. Kalau mau di nikmati juga boleh. Dan oh, iya. ada satu lagi amplop putih. Ya, nah, itu. Itu gunanya untuk menyimpan masker. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati hidangan tersebut, silakan maskernya dilepaskan, dilipat, kemudian diletakkan di dalam amplop. Nanti kalau sudah selesai makan dan minumnya, boleh dipakai lagi. Bukan boleh, harus dipakai lagi. Seperti itu. Oh ya, sekali lagi Miss Dewi mau mengingatkan nih, bagi Bapak Ibu dan wisudawan sekalian yang belum sempat foto booth, silahkan gitu ya. Masih belum ditutup foto boothnya. Foto boothnya ditutup? Enggak akan ditutup Miss itu Miss. Tetapi akan lebih enak kalau foto dulu baru menikmati acara pada malam hari iya, ini. Iya, betul sekali. Monggo Bapak dari Dan Ramil dan Kapolsek kayaknya ya, kalau enggak salah ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Semoga berkenan acara kami. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menunggu acara dimulai, kita akan menayangkan beberapa video pembelajaran di belakang ini. Ini adalah memori anak-anak ketika mereka selama menjadi siswa di SMP Budi Mulia 2, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi. Jadi monggo silakan Bapak Ibu sekalian menikmati tayangan kami. Selamat datang bersama kami. Sekarang sudah hadir Ibu Kusnasriati Sri Rahayu, founder dari Budi Mulia 2 Foundation. Aduh, sampai belibet ini. Mohon maaf Ibu. Selamat datang. Silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir di acara wisuda pada malam hari ini. Ya, bersama-sama kita ikuti, kita nikmati video pembelajaran dan semua memori anak-anak selama masih berada di SMP Budi Mulia 2. Pasti juga anak-anak kangen banget ya Miss Dewi. Iya, betul sekali. Monggo Miss Nida. Oke. Ya. Thank you.
inilah dia beberapa dokumentasi, hasil dokumentasi selama kegiatan anak-anak selama 3 tahun belajar di SMP Budi Mulia 2. Wow, ini pasti semuanya merasa kangen ya, kangen banget. Dulu waktu acara apa ini, Liz? Ini acara, ini persiapan field trip. Jadi kita kan kegiatannya banyak banget ya, ini. Ada field trip, ada homestay, ada bahkan kita ada pemilu loh, pemilu untuk memilih anggota SC. Anggota SC itu apa? OSISnya SMP Budi Mulia 2. Jadi belajar demokrasi. Selamat datang di SMP Budi Mulia 2. Ini masjid yang super keren. Ya, ini masjid kebanggaan kita. Jadi, yaitu Masjid Kristal Khadijah SMP Budi Mulia 2. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama saksikan pesan dan kesan dari salah satu wali siswa yang pada malam hari ini juga menjadi salah satu wisudawan. Beliau adalah Ibu Anggraini Adriani, ibunda dari Arya Jason Ramadanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mr. Tri selaku Kepala Sekolah SMP Budi Mulia 2. Yang saya kasihi dan hormati seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMP Budi Mulia 2. Yang berbahagia orang tua siswa kelas 9 SMP Budi Mulia 2 tahun ajaran 2021. Dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan ini sehingga kita dapat hadir di tempat ini pada acara kelulusan SMP Budi Mulia 2 dalam keadaan sehat dan bahagia. Rasanya seperti baru kemarin anak-anak kita semua berjuang untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di SMP ini. Tanpa terasa, 3 tahun mereka menjalani dengan sungguh-sungguh, semangat dalam menuntut ilmu, hingga akhirnya anak-anak kita berhasil menyelesaikan masa pendidikan ini dengan baik dan membanggakan. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas daripada seluruh pihak yang telah berjasa membantu dan mendukung selama proses pembelajarannya. Oleh sebab itu, izinkan saya, Anggi Bambang, orang tua dari Arya Jason Ramadanto, untuk mewakili orang tua murid, menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak-anak kami dalam menuntut ilmu, menjadikan mereka anak-anak yang santun, soleh-solehan, dan berguna bagi orang-orang di sekeliling mereka. Tak ada kata terima kasih yang cukup untuk membayar jerih payah Ibu Bapak Guru yang telah bersama-sama dengan kami menemani dan mendidik mereka tumbuh menjadi anak remaja, mengajarkan berbagai ilmu, dan juga nilai-nilai kemanusiaan sehingga anak-anak kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna untuk masyarakat dan bangsa ini. Akhirnya mereka telah lulus dari sekolah ini, walaupun pandemi masih melanda dunia dan juga tanah air tercinta. Kami pun memohon maaf apabila selama dalam proses pembelajaran banyak hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Kami berdoa semoga Ibu dan Bapak Guru yang bertugas di sekolah ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Doakan anak-anak kami menjadi anak-anak yang tangguh, semangat, dan lebih baik lagi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita akan terus menjadi satu keluarga besar Alma Mater Budi Mulia 2. Dan perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal yang untuk meraih suatu yang lebih besar lagi. Sukses dan terus maju meraih cita. Semoga SMP Budi Mulia 2 tetap berjaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Budi Mulia 2 Junior High School Graduation 2021.
Iya, mereka sangat semangat walaupun sekarang masih hujan rintik-rintik. Ya. Kita buka saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara wisuda terbatas SMP Budi Mulia 2 tahun ajaran 2020-2021. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, wisuda kali ini adalah wisuda yang sangat istimewa bagi kami. Iya. Karena ini adalah wisuda pertama di masa pandemi yang bisa kita laksanakan secara offline. Offline, ya. Betul sekali. Tentunya pelaksanaan wisuda pada malam hari ini sudah melalui beberapa rangkaian prokes yang sangat ketat sekali. Seperti contohnya tadi pagi, semua hadirin yang ada di sini dan semua pendukung acara sudah melaksanakan tes Ginos. Ya, betul sekali. Dan juga desain tempat ini sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak dan tetap memakai masker dan hand sanitizer. Ya, betul sekali. Dan juga kami di meja masing-masing Bapak Ibu sekalian ada amplop putih yang berfungsi untuk menyimpan masker pada saat Bapak Ibu sekalian ingin menikmati hidangan tersebut dan harus kembali dipakai pada saat Bapak Ibu sudah selesai menikmati hidangan tersebut. Betul itu, Miss Mida. Ini di panggung yang megah ini, Miss Dewi, saya sangat bangga kepada siswa-siswi SMP Budi Mulia 2 yang pada tahun ini diwisuda, Miss Dewi. Ya, betul sekali. Kenapa kok bangga? Karena? Karena selama satu tahun lebih ya. Ya, satu tahun lebih. Tahun lebih, ya, ya betul. Anak-anak itu belajar di rumah. Iya, tidak betul. Bisa kita dampingi secara langsung. Tapi, kan, tapi hasil mereka itu, mereka adalah lulusan dengan nilai yang subhanallah luar biasa. Sangat baik memuaskan. Sekali, sangat memuaskan sekali. Wow. Gitu. Dan ngomong-ngomong nih, Miss Dewi, panggung semegah ini kira-kira bakalan ada apa aja sih nanti hari ini? Oh, banyak. Tadi kita sudah menyaksikan tari kreasi Cordoba. Iya. Yang semangat-semangat nih narinya. Iya, betul sekali. Mereka adalah dancer dari kelas 7 dan kelas 8. Kemudian berikut nanti ini ada lagi satu tampilan dari band SMP Budi Mulia 2. Dari band SMP Budi Mulia 2. Iya. Kita panggilkan aja yuk, iya, sekarang. Aja. Pasti juga udah pada penasaran nih hadirin semuanya. Iya, betul. Ya, langsung aja kita panggilkan band SMP Budi Mulia 2.